lemari, terus ngasih sesuatu sama siapa, masih inget gak? Sama ya. Yujeng. Ngasih apa pada waktu itu? Topi. Topi. Yujeng topi masih ada. Ada topi. Ada ya? Ada di. Karena Yujeng ini salah satu penggemar beratnya Nadia. Ya, suka banget. Suka banget sama Nadia. Ya. Ya. Mungkin sekarang juga Yujeng lagi wakarum. Ya. Lagi. Broken heart. Ya. Broken heart. Karena sudah ada. Cemewe-mewenya ya. Kita lihat dulu waktu kemarin Yujeng ya, dikasih topi. Ya, dikasih dengan topi. Wajahnya memerah dong. Kita lihat dan inilah dia. Yujeng ini adalah salah satu orang yang mengidolakan Nadia Pega. Saya pulang ke Bandung bisa perang dunia. Loh, gak apa-apa. Kalau ini mengidolakan itu tidak masalah. Kenapa menjadi bermasalah? Coba, coba. Bilang sama istrinya, kenapa gitu, gak apa-apa kan ya? Apa ya? Ya, lemari habis lagi. Dan ini katanya spesial banget ya buat Nadia. Spesial, Yujeng. Jadi ini ini Envy, Nadia Vega, di belakangnya juga Nadia Vega. Okay. Ini khusus buat Yujeng, yang belum ada yang dikasih sama aku. Yujeng, sini dong. Oh enggak, sini aja. Enggak apa-apa di sini, kan harus selamat berjabatan tangan kan lebih oke. Sini enggak? Sini. Santai, Pak Ji. Sini enggak apa-apa. Namanya penggemar mah enggak apa-apa. Waktu itu kan lu dikasih topi. Kita enggak tahu hari ini dikasih apa sama dia. Siapa tahu dikasih gambar ya. Selamat. Makasih banyak Yujeng ya. Kok enggak mau deket-deket? Kalau juga udah suaminya. Lah enggak apa-apa, kalau suaminya juga enggak apa-apa. Namanya juga penggemar. Suaminya enggak apa-apa, istri saya nonton. Gak apa-apa, kalau seorang public figure itu harus saling pengertian, kasih kepercayaan. Tidak apa-apa kan Yujeng biasa-biasa, kalau begini berarti Yujeng gak ada apa-apa. Ada apa-apa. Ya makanya biasa dong. Nah gitu. Duduk. Tanya Andre. Buat Yujeng nih. Sini enggak apa-apa. Apa-apa. Enggak dipeluk maaf lagi. Ya, maaf ya, enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Emang ini siapa, Yujeng? Ini kok kayaknya kaget. Kapolda. Kapolda. Maksudnya coba diperkenalkan dulu. Oh, jadi ini namanya siapa kok agak Eva Sri Maulani. Oh, siapanya Vega? Siapanya ayah saya. Istri saya. Oh, siapanya Yujeng? Ini istri saya. Oh, ternyata istrinya Yujeng. Silakan. Kita akan kupas habis tentang Yujeng di sini ya. Oke. Okay. Ini apa? Topinya? Topi. Enggak dibawa pulang takut. Oh ini nggak dibawa pulang? Jadi disimpan di sini. Disimpan di mana? Di Bekasi. Oh di Bekasi. Takut dibawa pulang. Oh ya. Nah, jadi nggak dibawa pulang? Nggak dibawa pulang ini topinya. Yujeng bukan darahnya habis begitu ya? sini dong Yujeng. Apa-apa duduk sini. Ini. Saya nama Tara. Kalau mau tanya-tanya boleh. Yujeng tengah dong. Tengah aja nggak apa-apa. Epanya juga nggak apa-apa. Silakan Andre, ini Eva. Iya, Teh Eva, Yujeng pulang ke rumah enggak waktu kejadian waktu itu? Kebetulan pas hari itu pas pulang ke Bandung. Pas pulang ke Bandung. Teh Eva nonton enggak waktu itu? Nonton. Gimana waktu pulang ke rumah? Pas lagi live juga nge-BBM langsung nge-BBM mah. Tau ngambeknya, cuman acting katanya. Jangan marah ya, ini cuma acting. Tapi emang benar acting, Jeng? Hah? Benar acting waktu itu? Tapi benar gak nih? Teh Eva, kalau Yujeng ini memang ngefans banget sama Nadia. Ngefans banget, malah waktu itu pernah twitteran ya Pak ya? Terus ketahuan ya?
Di TV udah. Ih, bagus harus seperti itu. Tapi kan buktinya Eva juga tidak apa-apa ya, tidak masalah. Nah, Eva sendiri, Yujeng itu di rumah seperti apa sih dia? Patung apa-apa? Oh, patung kan pendiam, diam itu. Kalau di rumah mah kayak ya suami biasa aja gitu. Biasa. Cuman enggak kayak di TV gitu. Hmm. Kalau di rumah ya pendiam lah gitu. Kalau di rumah misalkan lagi di depan rumah terus warga-warga kemudian, "Ayo kita bakar semangat." Gitu.